buah belimbing, buah kedondong. Lagi cari headset gaming tapi nggak mau yang harganya buat kantong kita jadi kosong? Tenang, di video kali ini aku bakalan kasih rekomendasi headset gaming yang pastinya harganya diskon dong. Oke, jadi di video kali ini yang udah kalian lihat di sampingku ini yaitu adalah 3 gaming headset dari produk Gamen. Dan seperti video sebelumnya yang Mas Dika mereview akan produk Gamen ini, ada distributor yang bernama Wook Global Technology, yaitu adalah distributor yang memasukkan akan brand-brand resmi seperti Vivan, Robot, DJI, maupun brand yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah Gamen. Di awal tadi aku bilang kalau headset gaming ini semua ada diskonnya kalau kalian belinya di Tokopedia, dan supaya lebih mudah aku udah taruh linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas headset gaming dari Gamen ini. Kita mulai dulu dari yang paling kecil ini ya, yaitu adalah Gamen GE200. Dan di sini tertera untuk selling point-nya yaitu adalah dual microphone design, kemudian juga ada virtual surround. Tulisannya Gaming GE200 seperti ini dan masih plastikan guys. Jadi langsung aja kita unboxing sama-sama. Nah, seperti ini guys. Dan di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan, oh bentar, masih disegel ternyata. Mana ini ya cutternya? Nah, jadi disegel seperti ini ya. Langsung aja kita buka. Mari kita buka. Oke, kita buka di atas sini everybody. Nah, seperti ini. Search. Nah, seperti ini guys. Oke, dapat ini, terus ada lagi nggak di dalamnya ya? Ada ini kartu garansi. Oke, kosong. Oke, jadi yang bakalan kita dapatkan yaitu adalah gaming earphone-nya sendiri yang seperti ini guys. Kemudian di sini juga ada eartips tambahan. Seperti ini, eartips tambahannya, dan juga ada kartu garansi. Oke, jadi langsung aja kita buka ini guys. Gaming earphone GE200-nya. Set seperti ini. Ini bahannya dari plastik ini ya. Plastik. Ini juga plastik. Oke, kita taruh sini dulu. Dan yang kita dapat juga ada mikrofon tambahan di sini. Mikrofonnya seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Elastis juga. Kemudian untuk eartips-nya ini kita buka aja ya. Nah, di sini kita mendapatkan berapa pasang ini? 1 2 3. 3 pasang eartips seperti ini, guys. Oke, jadi Gamen gaming earphone GE200 ini mempunyai build quality-nya ini dari plastik ya guys. Nah, plastik seperti ini. Kemudian dia juga ada ear hub-nya yang fungsinya lebih buat nempel di telinga kita agar tidak mudah copot. Nah, seperti ini ear hub-nya guys. Nah, sama seperti ini guys. Dan untuk earphone-nya sendiri ini mempunyai warna merah yang dipadukan dengan hitam seperti ini ya guys. Jadi untuk merahnya itu di bagian drivernya ini aja. Nah, ini drivernya. Dan drivernya ini juga ukurannya 10 mm guys untuk drivernya. Kemudian pada drivernya ada tulisannya Gamen gini ya guys. Dan di bagian kirinya ini ada lubang ya seperti ini. Nah, lubang seperti ini yang fungsinya menancapkan mic-nya yang ini guys. Jadi kita tancapkan saja. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kita langsung aja coba pasang ini headsetnya guys. Dan karena ada ear hub-nya ini guys, jadi dia di telinga itu susah untuk copot-copot gitu kan. Biasanya soalnya ada earphone-earphone yang gampang copot gitu loh guys. Kalau dipakai seperti ini jadi kayak operator-operator yang ada di service center gitu ya guys. Untuk konektornya ini audio jacknya berbentuk L seperti ini ya guys, yang pasti enak buat main game karena dia berbentuk L, nggak ganggu gitu kalau pas kita lagi main game. Dan juga ini udah pakai gold ya, kalian tahu sendiri karena kalau gold itu penghantar listrik terbaik, jadi lebih enak lah kalau pakai gold ini. Kemudian pada bagian kabelnya terdapat kontrol panel yang berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta switch mute. Dan langsung aja kita cobain gimana kualitas suara dan kualitas mic dari Gamen GE200 ini. Oke guys, jadi ini adalah kualitas suara earphone dari Gamen GE200. Ya, kalian bisa nilai sendiri gimana akan kualitas suaranya jika kalian pas main game gitu ya pakai mic ini. Tes 1 2 3. 1 2 3. Suara dicoba. Kualitas suara gaming earphone Gamen GE200 ini mempunyai suara yang bass boosted,
Cuman treble sama midnya masih terjaga. Jadi gak begitu dominan bassnya. Mengingat ini adalah gaming earphone ya. Gaming yang ditujukan untuk para gamer yang suka dengan suara-suara yang menggelegar. Dan build quality plastiknya ini guys, membuat di telinga kita merasa ringan dan gak keberatan. Jadi kalau kalian main game secara lama gitu, pakai earphone ini bakalan mantap banget. Oke, jadi langsung aja kita beralih ke barang selanjutnya. Di sini ada juga, yaitu adalah gaming headset GH2200 dari Gamen. Untuk selling pointnya di sini tertera 50mm driver, kemudian di sini adalah control for voice and mic. Dan seperti ini sama juga masih plastikan guys. Jadi langsung aja kita buka ini plastiknya. Dan Gamen ini terkenal akan murahnya ya guys. Jadi brand Gamen ini nggak tahu dia jual rugi atau giveaway ya guys ke kita-kita itu. Makanya buat kalian yang cari produknya Gamen langsung aja gaskan, link ada di deskripsi. Search. Kita buka. Oke, masih ada foamnya, nggak ada, kosong. Oke, jadi yang bakal kalian dapatkan di sini adalah headsetnya dan kartu garansi saja, guys. Berbeda dengan yang tadi, kita mendapatkan perintilan-perintilan ya. Kalau yang ini kita dapatkan hanya headsetnya dan kartu garansi aja, guys. Oke, guys, jadi ini adalah Gamen GH2200-nya. Yang build quality-nya ini plastik nih, guys ya. Tuh plastik atas samping bawah kanan kiri plastik dia. Dan untuk warnanya sendiri ini hitam biru gini ya, yang didominasi cuman dengan hitam. Ada tulisan Gamen di sini, terus ada desainnya ini seperti futuristik seperti ini ya. Kemudian untuk kabelnya ini dia braided guys, udah braided seperti ini dan seperti ini. Dan untuk colokannya sih ada dua, yaitu adalah jack dan USB. Tetapi di sini juga udah menggunakan yang gold, guys. Nah, seperti ini, udah gold. Dan langsung aja kita coba colokin ke laptop ini, guys. Apakah dia RGB atau tidak? Feelingku sih RGB. Nah, oke, guys. Jadi udah dicolokkan. Widih. Nah, seperti ini. Dia ada RGB-RGB-nya ya. Cuman RGB-nya ini nggak terlalu norak yang full RGB gitu loh, guys. Jadi ini dia hanya ada di sebelah sini RGB-nya dan di sebelah sini juga RGB-nya. Jadi emang benar-benar desainnya ini futuristik, guys. Dan seperti ini, guys. Dan ini untuk mic-nya bisa kalian adjust seperti ini ya, naik turunnya. Terus ini juga fleksibel loh, guys. Mic-nya ini tuh. Jadi gak gampang patah. Biasanya kan ada yang mic gampang patah tuh. Nah, kalau di Gamen ini enggak. Kemudian drivernya mempunyai 50mm dynamic driver. Untuk fittingnya, ear cupnya ini punya bahan dasar kulit. Jadi ada sensasi kulit ketemu kulit yang nyaman banget, guys. Untuk patch bagian atasnya ini juga udah empuk, guys. Jadi kalau kalian squeeze seperti ini, tuh empuk kan. Kalau kalian pasang headsetnya, maka akan jadinya seperti ini, guys. Tuh, nyaman banget, guys. Dan untuk clamping force-nya ini juga nggak terlalu nekan ya ke kepala. Jadi nggak sakit juga. Jadi nyaman lah. Dan untuk patch yang atas juga udah nyaman, kanan kiri udah nyaman. Nah seperti ini guys, kalau kalian memakai headset gaming ini. Kemudian kalian juga bisa adjust di sini guys, bagian kanan kiri ini. Nah, kalian bisa sesuaikan lah dengan besar kepala kalian. Kalau kalian berkepala besar, mungkin lebih besar kalian adjustnya sampai mentok di sini ya. Nah seperti ini. Kalau kalian besar kepala seperti ini. Kemudian langsung aja kita coba gimana kualitas suara dan kualitas mic dari Gamen GH2200 ini guys. Oke, jadi ini adalah kualitas mic dari Gamen GH2200. Apakah enak? Apakah cukup jelas? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kemudian untuk noise cancellingnya juga lumayan. Karena mengingat ini adalah headset over ear, jadi suaranya dari luar gak begitu terdengar lah. Kemudian untuk kualitas suaranya juga masih sama, yaitu adalah dominan ke bass, yaitu bass boosted. Dan untuk midnya dan treble masih terdengar kok. Oh iya, hampir kelupaan guys. Kemudian di bagian kabelnya ini ada kontrol untuk naik turunnya volume, juga untuk mute switch. Lalu selanjutnya kita langsung aja bahas barang terakhir, yaitu di sini adalah Gamen GH1500. Nah, untuk boxnya seperti ini guys, berbeda dengan box-box yang lainnya. Kalau tadi boxnya itu merah-merah seperti ini ya guys. Nah, merah-merah seperti ini. Tetapi yang di Gamen GH1500 ini dia mempunyai box yang warna hitam guys.
Nah, hitam seperti ini. Jadi lebih premium gitu untuk looknya dari boxnya. Kemudian di sini juga ada tulisannya RGB lighting effect, dan di sini 50mm drivernya. Langsung aja kita buka. Dan Garmin GA 1500 ini kenapa nggak ada plastiknya, guys? Karena kita kepo ya. Soalnya kok yang lain warnanya merah, ini yang warna hitam sendiri. Mungkin yang lebih premium, jadi kita penasaran terlebih dahulu sampai akhirnya kita buka dahulu, guys. Di dalam paket pembelian yang kalian akan dapatkan yaitu adalah suits. Ada lagi di dalamnya ini. Oke. Nah, yang kalian dapatkan yaitu adalah yang pastinya adalah headset gamingnya sendiri, yaitu adalah Garmin GH 1500. Kemudian yang selanjutnya kalian akan mendapatkan kabel splitter seperti ini yang udah ada di dalam paket pembeliannya. Kemudian juga kalian akan mendapatkan kartu garansi seperti biasanya. Oke, jadi langsung aja kita bahas Garmin GH 1500 nya ini, guys. Untuk desainnya sih gaming banget ya, dilihat dari kanan dan kirinya ini sangat-sangat gaming, dia mempunyai desain. Kemudian untuk bagian atasnya ini metal ya. Untuk build quality-nya metal. Kalau tadi kan plastik. Cuman ini metal yang dipadukan dengan plastik, guys. Jadi ada beberapa bagian yang memakai metal, ada juga yang beberapa bagian menggunakan plastik. Nah, seperti yang di samping kanan kirinya ini dia juga menggunakan plastik, tetapi di bagian dalamnya ini dia menggunakan metal ya. Dan ini juga metal. Untuk mic-nya seperti ini, guys. Cuman build quality-nya dia ini lebih kokoh ya dibandingkan yang tadi. Dan kemudian di sini juga ada tulisannya Professional Esport Brand. Jadi ini emang brand yang ditujukan untuk para gamer-gamer seperti kalian, guys. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat tulisan Garmin, guys. Dan untuk patch-nya ini empuk ya. Dan juga bisa stretch seperti ini dia. Jadi kalau dipakai itu tuh nyaman banget. Nah, ini nyaman banget. Cuman dia ini terlihat lebih besar dibandingkan yang tadi ya, yang Garmin GH 2200. Cuman untuk kalian yang mempunyai keinginan memiliki gaming headset yang memiliki desain gaming banget, mungkin jawabannya adalah GH 1500 ini. Dan yang membedakan dari GH 2200 sama GH 1500 ini yaitu terdapat pada kabelnya ini ya, guys ya. Dan di bagian kabelnya ini bahan dasarnya seperti sisik ular, yang Garmin menyebutnya yaitu adalah super wear resistant atau yang dilapisi bahan anti aus. Jadi pemakaian jangka panjang bakal aman banget, guys. Kemudian di sini juga ada sama seperti GH 2200 tadi, terdapat audio jack serta kabel USB seperti ini. Dan juga sama udah dilapisi oleh emas, guys, yang emas ya, jadi seperti itu. Dan langsung aja kita colokin buat lihat gimana sih kalau gaming headset ini nyala, guys. Jadi langsung aja kita colokan di sini. Nah, seperti ini, guys. Nah, di sini ada RGB, guys. Jadi dia akan ganti secara perlahan. Untuk desain dari RGB-nya sendiri ini seperti honeycomb ya, guys. Jadi bolong-bolong seperti ini. Dan di bagian belakangnya ini tadi aku lupa, ini ada kontrol untuk mengatur volume up and down-nya. Jadi di bagian belakang sini. Nah, seperti ini, guys. Dan jika kalian memakai headset gaming ini dan kalian ingin menurunkan atau membesarkan volume secara praktis dan cepat dan simple, kalian langsung aja geser di bagian belakangnya sini ya, guys. Kemudian untuk drivernya sama 50mm. Dan untuk earcup-nya sendiri itu sama juga, yaitu berbahan dasar kulit ya, guys. Jadi ada sensasi kulit ketemu kulit, itu enak banget. Jadi langsung aja kita coba gimana sih emang kualitas suara dan kualitas mic dari Garmin GH 1500 ini. Oke, jadi untuk kualitas suaranya dari Garmin GH 1500 ini seperti ini. Kalian langsung aja jawab di kolom komentar, enak mana, guys, antara GH 2200 atau GH 1500 ini. 123, 123, suara dicoba. Mantap. Dan untuk kualitas suara dari Garmin GH 1500 ini lebih ke detail ya dia. Jadi untuk bass, treble, mid itu suaranya juga pas. Oke, guys, mungkin sekian aja pada video kali ini. Dan pastinya Garmin produknya pasti murah, guys. Untuk 3 produk ini harganya nggak sampai 500.000, guys. Jadi under 500.000. Untuk yang pertama yaitu adalah Garmin GE 200. Harga normalnya itu 152.000, guys. Tapi kalau kalian beli di Tokopedia itu ada diskon, jadinya cuma 98.000. Dan yang kedua yaitu adalah Garmin GH 2200 gaming headset. Harga normalnya 333.000,
Cuman kalau kalian juga beli di Tokopedia, itu ada diskon jadi cuma 207.000 guys. Yang terakhir yaitu adalah Garmin GA 1500 yang harga normalnya adalah 423.000. Kalau kalian beli di Tokopedia, itu ada diskon jadi 267.000. Jadi kesimpulan pada video kali ini, kalau kalian cari aksesoris gaming dengan harga terjangkau, pasti Garmin jawabannya. Karena Garmin born for winner. Oke, jadi sekian aja pada video kali ini. Jika saya ada salah dalam menyampaikan informasi, kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Saya Tito, and see you on the next video. Bye-bye.